Gede banget, dan itu mungkin ya udah gede banget, udah masuk gede banget gitu. Itu paling emang anak paling gede ya, udah besar, udah sehat-sehat, baik-baik, selalu hampir tiap hari masih terus kontak-kontak, ngobrol-ngobrol masih. Perihal apa nih biasanya Om, kalau lagi kontak-kontakan kan jauh juga mungkin. Tentang pekerjaan dia, pekerjaan saya, tentang rencana ke depan, cara hari-hari sih ya layaknya bapak sama anak gitu aja, sama apa cerita ya sama, saya nanya how are you, dia nanya juga how are you, ya kabar kamu apa sekarang, apa yang kamu lakukan sekarang, apa terus kamu rencana kamu apa, liburan kamu gimana, mau gimana, papa kesana, kamu kesini, seperti itu. Tadinya rencana sih di bulan September lalu dia kesini, tapi ternyata tidak bisa karena sedang pekerjaannya, karena lagi repot banget. Jadi rencananya ya secepatnya mudah-mudahan dari saya yang harus kesana, tapi saya pun ya pekerjaan di sini pun jadwalnya masih luar biasa, jadi saya menunggu hari libur, libur yang cepat, yang cocok, saya libur, dia libur, entah ketemunya mau di sini atau di sana, itu terserah. Enggak, mereka menikah tidak atas dasar ingin cepat-cepat punya baby atau apa, tidak, mereka menikah karena memang rencana berdua untuk seperti apa. Saya tanya kapan punya anak, oh masih year to come, masih lama katanya. saya belum berpikir punya anak dulu, saya masih berkarir aja. Tapi Om mengharapkan. Sempat bertanya gitu. Iya sempat tanya, saya kan sama adik-adiknya juga di sini sempat tanya, kayak kakak kamu memang mau punya baby, kamu nikah anak kecil namanya begitu nanya. Dia bilang, enggak, itu masih bertahun-tahun di depan, enggak, saya memang sudah sepakat hidup berdua, udah berkarir aja dulu, nanti ada waktunya kalau dia mau punya anak saya akan cerita sekarang.